Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wala hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigaa wajhillah wa kurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman laduni wa mashroba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'arifatak. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala, berkata Tuan Mina dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, sehinggalah perkataan dia dan orang yang berdiri dengan syariat situ dan orang yang berdiri dengan syariat itu lebih atasnya dengan sebab bersungguh-sungguh dengan ibadat yang zahir dan ubudiyah yang batin dan ibadat bagi diri kerana keadaannya zahir dan ubudiyah bagi hati kerana keadaannya batin. Dan yang berdiri dengan hakikat, katanya pengarah, lebihnya seseorang yang mengamalkan syariat secara zahir lebih daripada orang biasa, lebih daripada orang beramal dengan amalan batin semata-mata kerana payahnya amalan zahir ini. Nah, kita nak kekal dengan semaya sampai mati, kita nak kekal dengan puasa, nak kekal dengan syariat ni payah. Maka amalan syariat ini sukar dan payah. Amalan batin benda duduk dalam hati ya. Tak payah geruk, tak payah gapo. Nah. Puasa tak makan, oh kena buat penat. Amalan syariat ni lebih. Kerana apa? Kerana yang membezakan kita dengan orang selain daripada agama kita adalah di syariat. Kita semaya, dia tak semaya. Kita puasa, dia tak puasa. Bahkan Nabi kata yang membezakan di antara kita dengan orang syirik dengan Allah Ta'ala, musyrikin, adalah sembahyang. Nah, maka syariat zahir itu lebih kerana susah dia. Zahir dan batin kena cara. Ubudiyah dalam hati tentu dah. Maka di zahir ke pulak di syariat di luar. Oh, kau payah. Dan yang berdiri dengan hakikat. Orang ambil hakikat tu gapo dia makna dia. Syariat-syariat hakikat tu gapo dia. Oh. Lebih atasnya. Gapo dia kelebihan orang pergi hakikat pulak. Dengan sebab minnah. Dan murak dengan minnah itu adalah ilmu laduni nurani yang telah mengajar oleh Allah Ta'ala bagi arwah. Lebih pula ilmu hakikat itu adalah di pemberi Allah Ta'ala. Gapa dia pemberi dia? Ilmu laduni nurani. Ilmu yang dibangsa ke kepada Tuhan. Mari ilham direct daripada Tuhan, tidak dengan perantara manusia.
Ilmu biasa lagu ni tak panggil ilmu laduni kerana kita belajar dengan manusia. Manakala selepas daripada kita beramal dengan ilmu yang kita belajar dengan manusia, maka mari pula ilmu yang kedua dipanggil ilmu laduni. Ilmu daripada sisi Tuhan. Tu ilmu laduni dipanggil. Man amila bima alima au rasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia yang beramal dengan ilmu dia, maka Tuhan akan mewariskan, mempusakai ke dia ilmu yang ia belum tahu lagi. Maka terima sako ni katanya ulama dalam masa sekelip mata sahaja. Orang tu boleh jadi alim kerana bukan belajar dah ilmu yang kedua ni, pusaka, wirasah. Apa maksud wirasah? Kita kalau ayah kita mati, otomatik. Tak perlu tunggu setahun, tak perlu tunggu dua tahun, tak perlu tunggu seminggu. Otomatik apabila ayah kita mati, kitalah yang mewarisi harta dia. Maka begitu juga wirasah lagu ni. Wirasah. Al-ulama warasatul anbiya. Para orang-orang alim itu mewarisi nabi-nabi. Maka adalah orang ulama mewarisi hati Nabi Allah Ibrahim. Adalah ulama mewarisi hati Nabi Musa. Adalah ulama mewarisi Nabi sekian-sekian. Dan yang paling tinggi adalah yang mewarisi hati Nabi Muhammad. Nah, dipanggil waris Muhammadi. Warisul Muhammadi. Pewaris Nabi Muhammad. Maka pada zaman itu dia akan jadi kutub. Dia akan jadi ketua para wali-wali. Kerana mewarisi ketua para anbiya wal mursalin, maka dia jadi kutub pada masa itu. Ilmu laduni. Ilmu mari selepas daripada belajar. Inilah ilmu hakikat lebih dia. Dapat ilmu ilha. Ilmu laduni bangsa nurani. Nah, benda yang molek dinisbahkan kepada cahaya. Wujud dengan tidak wujud. Wujud dipanggil cahaya, maka tidak wujud dipanggil kegelapan. Kebenaran dengan kesalah. Kebenaran dengan kesalahan. Maka benar itu dipanggil cahaya. Salah itu dipanggil kegelapan. Ibadat dipanggil cahaya. Maksiat dipanggil kegelapan. Maka dinisbah ke ilmu pemberian bangsa nurani. Ilmu inilah yang menguatkan nur kita. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengadu kepada guru dia waqi'. Syakautu ila waqi'a su'a hifzi fa arsyadani bitarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Katanya Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i, satu hari aku mengadu kepada guruku Waqi', Imam Waqi', tentang buruknya hafalan aku. Bukan buruk sangat pun. Ingat supaya tolong, cuma slow sikit berbanding dengan biasa. Maka guru dia kata, jangan tinggalkan maksiat. Kerana apa? Kerana ilmu itu, fa innal ilma nurun. Kerana ilmu yang sebenar itu adalah cahaya. Bukanlah ilmu itu berada di perkataan. Bukanlah ilmu itu berada di kitab. Bukanlah ilmu berada di tulisan. Tetapi ilmu yang sebenar adalah cahaya. Fa innal ilma nurun. Maka cahaya inilah yang menguatkan kita, yang dapat membersihkan hati kita, dapat mengubah sifat mazmumah jadi sifat mahmudah. Nah, tu nurun wa nurullah la yuhda li asi. Dan ilmu Allah ataupun cahaya Allah tidak diberi hadiah kepada orang yang buat maksiat kepada dia. Maka ilmu yang ada cahaya inilah
yang menarik kita semakin rapat kepada sumber besar cahaya, iaitu Nabi Muhammad. Nah, kita malah bahas bab mengenai Nur Muhammadi gaya-gaya kepan pula. Nah, cuma kita sebut secara ringkasnya. Bukan ilmu ambo, ambo hanya petik kata-kata ulama saja. Nah. Tuh ilmu laduni nurani dipanggil. Ilmu bangsa laduni dan bangsa nurani. Yang telah mengajar oleh Allah Ta'ala bagi arwah. Nah, ruh-ruh. Kerana ruh ni diasaso, pecah pula. Alam ruh. Alamisa ala ajsam. Ala ruh, ruh stoko kasar dulu. Alamisa, okey. Ruh tu pecah dah, bentuk dah. Gapa dia dah. Kalau kita hok mula tu pelan kasar dulu. Wak nak buat rumah, tu pelan kasar. Patu nak buat tian, nak buat tandas mana, bilik air mano, hok tu misa dia panggil. Sebelum jadi kepada alam ajsam ala jisim kita lo ni. Kita lah ni. Tu tertik susunan Tuhan buat. Tuhan nak buat direct pun boleh. Ikut dia lah. Tetapi Tuhan nak mengajar manusia. Supaya mengetahui yang alam ini sangat banyak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji layak dan milik berhak hanya Allah. Yang mentadbir sekalia alam. Alamin jamak. Bererti alam ini banyak. Maka ulama-ulama kata banyak setara mana? Maka diberi ilhalah para wali-wali Allah. Ilmu yang tidak ada di kitab, kadang-kadang dibuka hijab, maka dia melihat alam ni banyak ni, banyak ni. Ada ulama berpendapat 70 ribu alam. Ada kata, nah, di arasy Allah Ta'ala itu tergantung pelita-pelita. Berapa? 70 ribu pelita tergantung di arah Tuhan. Alam kita ni lah ni dan seisinya berada di dalam satu pelita tu saja baru. Nah, tu. Ibnu Arabi, ulama-ulama yang Allah Ta'ala beri ilham kepada dia, campur ke tanpa ilmu dalam kitab. Sebab tu ilmu puak-puak dia tak usah cari dalam kitab. Kerana ilmu tahak kitab bukan ilmu laduni lagi. Bukan ilmu ilhai lagi. Ilmu Allah Ta'ala widerek daripada dia tanpa perantara guru. Sebab itulah katanya Syekh Junaid Al-Baghdadi, tak silap ambo kata. Dia kata kepada ulama, hei ulama, kamu mengambil ilmu-ilmu kamu daripada benda mati. Nah, ambil daripada gurumu. Gurumu akan mati. Tetapi kami mengambil ilmu kami daripada benda yang hidup dan tidak mati. Nah, tu ilmu popok dia. Sebab tu kita tak boleh nak komen. Tak reti nak kritik sebab ilmu Allah terlalu luas. Maka Allah Ta'ala memberitahu kepada siapa dia yang ia kendak. Nah, macam-macam lah ilmu ni. Nah, kita pahal kalau kita tak pahal. Tapi benda tu yakinlah benda tu ada. Nah. Dan berjauh-jauh antara mujahadah dan antara minnah bermula yang berdiri serta mujahadah itu mawujud ia dengan Allah. Dan yang berdiri serta minnah itu mafkud ia daripada barang yang lain daripada Allah kerana fananya. Yakni karam ia dengan Allah. Jadi dia kata beza gapo di antara mujahadah dengan minnah. Orang syariah itu kuat mujahadah. Orang syariah tu kuat usaha. Sobar semaya. Nah, mujahadah supaya jadi berjuru. Mujahadah lagu ni. Mujahadah lagu ni. Poso. Ajar tak kecek mengaruk. Ajab jadi juru, ajar-ajar mujahadah dipanggil. Beza apa mujahadah dengan minnah? Orang hakikat pula minnah pemberian semata-mata. Nah, pemberian daripada Allah Ta'ala. Apa beza di antara usaha kita mujahadah dan pemberian Tuhan? Dia kata orang di peringkat mujahadah dengan diri dia,
orang ni sentiasa merasai ada di samping Allah. Sebab tu dia rasa dia mujahadah. Sebab tu dia rasa dia poso. Sebab tu dia rasa hamba duk usaha jadi baik ni. Saya yang hidup mujahadah, dia ada di sisi Allah. Nah, manakala orang yang melihat pemberian Tuhan semata-mata, ia itu mafkud. Apa maksud mafkud? Hilang ia daripada lain daripada Allah. Yakni karam dan fananya dia semata-mata pemberian Tuhan. Bapa demo jadi baik ni, bukan ambo baik tu pemberian Tuhan, minnah daripada Allah. Kalau Tuhan tak akak tangan ambo, ambo tak leh nak semayah. Kalau ambo Allah Taala tak ilhai kepada ambo jadi baik, ambo tak jadi baik. Ah, maka beza di antara mujahadah dengan minnah, dia kata. Orang hakikat duduk di minnah. Orang syariat duduk di mujahadah. Semua itu kelebihan belaka. Nah, bukan kata orang syariat tak ada faedah, tak boleh kata lagu tu. Kerana Nabi Muhammad bawa syariat ni, bererti ada Nabi Muhammad bawa benda yang sia-sia. Nah, maka syariat pun molek, hakikat pun molek. Nah, supo karipap lah. Apabila kita sebut karipap, dia ada kulit, dia ada iti. Kalau kulit saja orang tak panggil karipap, kalau iti saja orang tak panggil karipap. Maka karipap ni iti dan kulit. Nah, Muhammad ni gapo dia? Syariat pun jolo, hakikat pun jolo. Nah, tu dipanggil Muhammad. Ambil hok batin Muhammad, tinggal zahir Muhammad. Tak boleh juga. Ambil syariat zahir Muhammad, tinggal batin Muhammad. Tak boleh juga. Nah. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya orang yang salik kepada Allah Ta'ala. Nah, ilmu ni kita baca sudahlah. Nak praktik ke, pehek ke, bila-bila ada rezeki insya-Allah. Nah. Tapi bacalah, rugilah kalau tak baca. Nah. Mana? Kemudian ketahui olehmu bahawasanya orang yang salik kepada Allah Ta'ala, orang yang nak tuju hati dia kepada Tuhan. Kita ni tak sigi lagi kepada Tuhan, saya kepada dunia, saya kepada nafsu. Tak segeruk lagi hati kita tuju Tuhan. Nah, orang salik ni hati dia mula nak geruk dah. Nak berjalan, nak tuju Tuhan. Apabila bersungguh-sungguh ia pada berjalan kepada Tuhan dia. Sungguh dia. Mula bersungguh-sungguh dah dia. Nah, berjalan dengan hati dia menuju Tuhan. Dan serta beradab ia pula dengan gurunya yang menjalani. Maka dia jaga adab kerana ghalib dan tradisinya manusia itu perlu dibimbing. Allah Ta'ala boleh direct tetapi dia lapik. Ulama kata dia lapik sikit. Hadirkan seorang guru untuk membimbing kita. Sebenarnya dia dah sebenar. Tetapi nak zahir direct gitu tak boleh. Maka dicipta, dibuat seorang guru untuk membimbing kita. Nah. Sebab tu kita kena beradab dengan guru kita. Kerana guru kita yang memperkenalkan kita kepada Nabi. Dan Nabi pula yang memperkenalkan kita kepada Allah. Nah, kena jaga adab. Ya, guru tu tradisinya lagu tu. Nescaya apabila dia bersungguh lagu tu, beradab dengan guru dia. Nescaya diputuskan segala alam yang empat. Yang lagi aku sebutkan dia. InsyaAllah. Kalau dia bersungguh-sungguh dalam dia suluk dia ni. Maka Tuhan akan beri kepada dia melintasi kepada alam yang empat. Empat jenis halal. Eh. Gapa dia? Dan dikehendaki dengan diputuskan segala alam. Apa maksud putuskan alam ni? Iaitu jangan dipandangkan dia dan jangan dihiraukan dia kan alam.
Apabila sapa kepada satu Allah, jangan kita cara. Oh, jangan kita duk rasa hamba sapa Allah malaikat dah ni. Hamba sapa kepada Allah malaikat dah ni. Oh, jadi rasa hebat. Eh, jangan hiraukan dia. Tu maksud putuskan. Jangan hirau. Teruskan perjalanan kamu. Sebagaimana dalam mata hikir kata, apabila kamu sapa pada satu makam, maka bagi orang yang dibimbing Tuhan, seolah-olah mendengar suatu suara. Suara ke mana? Jangan kamu berhenti di makam ini. Tujuan kamu lebih jauh lagi. Maka ramai orang tertipu dengan alih-alih lagu ni. Kadang-kadang orang boleh masuk alih jing, tertipu dah dengan jing. Kadang-kadang orang boleh masuk dengan alih misa, tertipu dah dengan. Kadang-kadang orang boleh masuk alam malakut, tertipu dah. Kadang-kadang orang tertipu dengan syurga, tertipu dengan neraka, pemandangan-pemandangan. Ah, sudah. Nah, maka jangan berhenti di situ. Teruskan bergerak sehingga sampai kepada Tuhan. Nah, bukan siapa zat lah yang sebut sini. Jangan dihiraukan dia, jangan kasih akan dia. Oh, alam malakut. Malam-malam lepas pada semayat tahajud, ada orang pergi ajak pergi jalan. Masuk kepada syurga. Jangan rasa saya benda lagu tu. Tak usah hiraulah. Bukan tujuan kita nak tengok syurga ni. Tujuan kita nak berkenalan dengan Tuhan. Tu masuk putus ke alih-alih yang empat tu. Dan jangan berpegang hati kepadanya. Hati terlekat dengan benda-benda tu. Iaitu dilalu ke alam mulk. Maka apabila orang bersungguh, maka dia akan melepasi alam mulk. Apa maksud alam mulk? Dinamakan dia juga alam mulk ini. Alam nasud. Nasud. Gapo dia? Iaitu barang yang didapatkan dengan mata kepala. Alam ni dapat kita lihat dengan mata kepala kita. Eh, mata duduk di kepala lah, mata kepala. Bukan mata kaki, bukan ibu kaki, bukan lutut. Eh, itu maksud mata. Seperti ajasam, jising-jising daripada jasad manusia. Ni alam mul, ni alam kita lah. Alam bawah ni alam mul dipanggil. Dan jasad segala binatang. Oh, ni paling rendah sekali ni. Dan kayu, dan batu, dan tanah, dan langit, dan bulan, dan bintang, dan matahari, dan emas, dan perak, dan segala rezeki, dan lainnya daripada segala yang didapat oleh mata kepala. Semua tu masuk di abada alam, alam ke? Alam mul dipanggil. Langit, bumi, matahari ke? Masih di bawah, masih berada di alammu. Maka dilalukan pula. Naik. Naik lagi daripada alammu. Tinggal dalam alammu. Maka mu tak boleh naik kepada alam malaku. Alam jising, alam jasad tak dibenarkan naik kepada alam atas. No. Alam malaku dipanggil. Maka dilalukan pula alam malaku. Iaitu barang yang didapatkan dia dengan mata hati. Bukan mata kepala dah. Guna mata hati. Bagi orang yang ada hati dan perasaan sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Apabila Rasulullah kecek mengenai kiamat, mengenai syurga neraka. Katanya sahabat seolah-olah. Rasa super nampak depan mata dah. Seolah-olah mata dia memandai kepada syurga. Lenggok nampak arah Tuhan dah. Bukan tengok dengan mata ni, tapi tengok dengan mata hati. Nah, orang yang kuat mata hati, maka kiamat akhirat supo duduk loni dah. Berlaku dah. Maka dia akan yakin sepenuh-penuhnya. Dan dinamakan dia juga alam gapo dia? Alam malakut sat ni. Alam qalbi. Eh, mata hati ke? Alih hati. Dan dinamakan juga, kan, namakan pula
alam akhirat, seperti syurga, neraka, Luh Mahfuz, Qalam, ha tu alam malakut lagi. Arash, oh alam malakut lagi. Kursi, alam malakut lagi. Dan yang lainnya daripada segala pekerjaan akhirat. Semua tu alam-alam malakut dia panggil. Maka orang yang duduk di alam malakut tu adalah makhluk-makhluk dia. Alam mulk yang bawah ni adalah makhluk-makhluk dia. Kita ni alam mulk tubuh kita. Maka tubuh tak boleh naik kepada alam malakut kecuali kena tukar. Tukarlah. Kena tukar, barulah masuk kepada alam malakut. Nabi Muhammad pada malam Isra' Mi'raj, Nabi litah alam mulk, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Ada kata alam yahu ikutlah. Hok mana-mana pun. Tetapi Nabi Muhammad litah dalam satu malam. Gapo dia pengalaman pada malam tu, tak ada siapa dia tahu. Nabi Muhammad tak mencerita kes rumahnya. Nabi Muhammad cerita sikit saja. Al-Quran juga cerita sikit saja. Kerana pemandangan pada malam Isra' Mi'raj itu fitnah. Kerana tak semua orang hati dia boleh mempercayai benda-benda yang ganjil dan pelik. Kemudian dilalukan pula Al-Jabarut. Al-Jabarut. Al-Malakut tak boleh naik ke ada Al-Jabarut. Kerana dia ni benda alam lain dah. Dan iaitu alam segala arwah. Ruh-ruh. Ruh-ruh dia alam tu. Arwah tu. Kemudian alam arwah. Kemudian dilalukan pula akan alam lahut. Alam lahut dah pula. Lepas pada alam jabarut, ala lahut pula. Kulir ruhu min amri rabbi yas'alunaka anir ruh. Mereka bertanya mengenai apa itu ruh. Apakah benda yang hamba dok rasa ada dalam tubuh hamba yang mengawal, yang menyebabkan hamba hidup ni? Ruh tu apa? Maka tu Nabi Muhammad jawab. Nabi Muhammad katakan sesungguhnya roh itu daripada urusan Allah. Min amri Rabbi. Daripada perintah Allah. Daripada urusan Allah. Banyak sangat ulama' syarah mengenai roh. Ada ulama' mengarah kitab tajuk roh. Dan lahut. Alay lahut. Mari mana dalam kitab hadis mana aja ni kita alamu alam malaku alam lahu alam jabaru ni mari mana pengalaman ulama-ulama, pengalaman wali-wali. Maka ada benda kebenaran tidak boleh dibuktikan. Contohnya kita mari jalan Kota Baru, kita pergi berderak rata ke apa, demo kata tak ambil gambar ke. Mari jalan tak ambil video, tak ambil gambar ko bukti demo mari Kota Baru. Biar. Malah tak semua benda yang wujud itu dapat dibuktikan. Kadang-kadang dia hanya sebagai pengalaman di dalam hati seseorang. Nak ayat lagu mana tak tahu. Maka kadang-kadang ulama mengarah kitab daripada pengalaman dia. Hai, pengalaman ni mari daripada setan. Oh, setan apa ceroh? Setel bisa benar. Setel kau ruh hal ni kau tu. Kau setel yang mentakbir benda lagu ni. Ada orang tu ilha tu setel selalu. Kalau dia tu tidak setel. Kalau hok jenis lagu ni setel selalu. Ilha daripada dajjal. Doklah lagi. Bukan dajjal ni. Dan iaitu alam sir. Lahuk ni alam sir. Yakni rahsia Allah Ta'ala. Betis kat tu panjang lebar. Kohor tinggi, kohor tinggi. Dah ni nak pergi kohor tinggi. Dan alam lahuk betis kat tu. Wah, no tajuk alam lahuk tu pulak ni.